Oke guys, hari ini kita bersama Ajer alias Kojer, Kolonel Anojeri. Anggota nih siap-siap, kayaknya dia udah mau bergerak nih. Jangan pak. Bang, dari mana? Ya, bismillah ya pak ya. Bismillah, nabrak. Ya, bismillah ya pak ya. Doamu kabul, no asem. Doamu kabul, gila. Menuju area provinsi Palermo. No, melewati proses pani. No. Apa? Gak apa visual. Kopi-kopi ini bisa kembali mengarah ke tol kanan ya, mengarah ke kota. Berarti gak sih? Pak, jangan lama-lama di tol ya, saya hitung sampai 20 detik. Kenapa pak? Jangan lama-lama di tol, saya PIG nanti. 20 detik, gila pak lu. 20 panjang. Oh iya. Panjang. Ya jangan sampai ini, kan bisa belok. Astaga. Itu PIT namanya. Itu PIT. Itu PIT, coba dibaca lagi ya nanti ya. Lo dibeku. Oke, yuk tolnya ini. Oke, masih gak mau belok ya PIT lagi. Masih tol kanan itu. Licin banget, ini mobil buat di PIT. Tol kanan. Masuk dia dah. Perbelok kanan menuju area puskesmas Endisho. Untuk Endisho saya akan kembali mengarah ke arah mode apa itu? Mode cicak tikus kah? Hei. Oke, perbelok kanan mengarah ke arah puskesmas. Positif. Ini papa nyanyi dulu no, nyanyi dulu no. Gimana triknya no, nyanyi dulu no. Berbelok kiri ke jalan sana ya. Gak usah tegang-tegang lah no, kalem aja. Wih, wih. Ini papa, ini papa. Apa sih? Jadi pak. Berasap no. Berasap no. Berasa pak ya, nabrak pagar tadi. Bentar pak. Jalur tanah, oke sedikit ya, apa kita di jalur. No. Mau jalan kembali ya. Belok kiri ke arah dan. Kenapa kamu mau berenang kamu? Ini papa. Coba dirimu cek deh, serpa nggak depan nih? PFU diambil primary ya, pak ya. Kalau mau di depan. Siapa? Siapa itu negur no? Kembali. Kalau ada. Ini dikasih ke arah tol kanan lagi ya. Kalau nggak kapok kita kembali aja. Baik. Jadi kita mungkin kita teriakin dulu nanti. Kasih tahu jangan ketol lagi pak ya, PIT nih. Dia lurus. Kopi dia lurus ya. Mengarah ke arah kapal. Tak kenapa feelingku nyeburin diri dia nih. Oh negatif ke arah kapal, lurus kembali melewati perkebunan dekat pos tol kanan. Astaga. Pak nggak bisa mobil saya lewat situ pak. Pak. Oh, namanya ini siapa nih? Jangan aneh-aneh kamu. Oke, dia putar arah kembali.
Ini papa. Lurus kembali ke arah sensor kembali. Ini dulu lah, no. Fokus bener. Jadi apa, Jeng? Papa. Itu mobil aja nih, itu mobilnya itu, Pak. Iya, Pak. Kita tinggal tunggu aja kalau cerita berapa aman aja. Epo. Sujud dulu itu, nabrak sesama Epo. Kamu okay, gak ada jalan lain kah? Puter-puter sini aja ini perasaan kita nih. Jalan lain lah kamu. Sandy Shores ke mau ke kota, kayak kota lo Sandy Shores tuh kan gak tol lah ya. Gak Pak, ini udah saya kasih jalan, opsi jalan ini ya Pak ya. Kalau blokade jangan gerak. Oke, dia mengikuti jalan gue ya. Posisi dari jalan Cendicor, jarakan pos Cendicor. Datang akan pergi. Epo ketar ketik. Disik Pak, masa nyanyi Pak, jelek selalu Pak. Jelek lagi kamu bawa mobil. Jelek lagi kamu bawa mobil, berasap, gak diapa-apain berasap, gak jelas. Pak, jangan ditabrak. Gak diapa-apain, jangan ditabrak. Enggak Oke, kencang terus dia, kencang terus. Semakin kencang, semakin tertinggal. AMG juara 1, selamat. AMG juara 1, selamat. Saya finish juara 1. Ya. Kamu putar-putar, saya kena tiket ini. Sabar ya, saya isi tiket dulu. Overlap anggota, saya kena tiket. Sama, cung aku ini. Udah. Evo masih mencari celah, okay, masih mencari celah. Ya. Menggocek saja dia. Back bersama back. Guru. Oke, memasuki tol kembali. Apakah saya akan melakukan PAD? Oh my god, very nice. Oh my lord. Mogok kah? Selesai kayak itu? Oke, pelajin ya. Anggota siapkan testernya. Jangan ditester dulu sampai teriak. Udah, menyerah itu dia. Dorong ke tangan. Kalau menyerang ke tangan. Sumpur gol, Pak. Itu kalau dia nggak terima, nanti dia edukasi aja, Pak, ya. Kalau ketol itu PIT itu. Nggak juga sih, maksudnya itu kembali ke kita ya. Dia kan nggak tahu kalau itu tuh ditabrak-tabrak loh, pilih dia taunya tabrak-tabrak. Jadi gimana nuh untuk pengejaran kali ini, coba ada komentarnya. Apakah dia terlihat jago memakai Evo emas itu apa tidak? Itu aja doaku terkabul. Oh iya benar ya, kalau nelan ya. Oke guys, hari ini kita bersama Ajer alias Kojer, Kolonel Anojeri, telah menangkap Evo emas jelek ini ya, dengan jaket, saya nggak tahu ini jaket Jepang kah ini, sepertinya dia Jepang-Jepangan ya ini ya. Dan ada beberapa anggota polisi kocak. Polisi kenapa polisi kocak? Kamu yang kocak nggak bisa bawa mobil, bikin malu. Ini kemana nih? Bikin malu. Nanti belajar nyetir kamu ya, agak enek saya jalannya puter-puter sini source. Sini kita di sini. Dari jalan tadi dia Bapak ini nampak kita nih, yakin aku.